ada syuting. Selamat syuting ya, selamat. Banget ya pas kalian inget gak yang adegan yang dalam kereta kayak tram gitu? Oh iya iya. Ya itu kita lagi syuting, stres pusing, tiba-tiba bawa Oki lewat. Hai, semangat ya. Itu kayak yes. Terima kasih dukungannya. Ya, dingin. Iya, kerjaan saya di Belanda, tepatnya keliling-keliling Belanda, pulang madu sama suami. Makanya pulang-pulang dari Belanda, ada anak yang sekarang keempat. Alhamdulillah, Masya Allah. Kenapa? Karena syutingnya sedikit, saya cuma syuting 4 hari. Tapi Pak Oswin, Masya Allah ya, memberikan saya jatah 2 minggu. Wah, jadi, iya, mereka bekerja, saya berjalan-jalan. Luar biasa. Oke, baik teman-teman yang ingin bertanya boleh? Udah ada yang ingin bertanya? Boleh naik ke atas panggung? Ini lagi hujan ya? Atau enggak? Iya, kita tuh berdiri aja kan ya, kayaknya kayak... Gitu. Nah, gitu. Mereka juga kayak ngumpet banget, jadi gue warna ke lagi hujan atau gimana? Lagi gerimis nih. Halo. Oke. Mungkin diperkenalkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nama bapak? Maksudnya dulu, maksud kamu kok. Ya, assalamualaikum. Oke, nama saya Tias. Dari Jakarta Timur. Ingin bertanya, kan kalau di film tadi ada kafe yang buat ketemu antara Khadijah. Oh iya, yang berempat ya. Iya, okay. Itu kafenya agak menarik karena banyak foto-foto gitu kan di situ. Terus di toiletnya juga bahkan ada foto juga. Itu tuh kafenya ada ceritanya nggak sih, dan kenapa kok yang dipilih untuk lokasinya di kafe itu? Oh, yang baik foto itu ya, kafenya ya? Aduh, aku lupa. Ya, sebenarnya ada cerita itu apa foto-foto yang Mbak Oki nggak ada ya di sana ya? Aku lupa mungkin kenapa dipilih, itu sebenarnya pertanyaan buat ibu director kali ya. Tapi jujur, ya sebenarnya ada ceritanya kenapa dipilih di sana. Tapi ya, sorry aku nggak usah jawab, aku lupa. Ini film. Jadi kayak kalau tentang location tuh bisa lebih sama orang produksi. Mungkin boleh dikasihkan. Ini ada bingkisan ya dari kita. Ada dokumentasinya kak, boleh sebelah sini. Nah. Oke, jauh-jauh dari Jakarta Timur ya ini tadi ya. Terima kasih kak. Jangan lupa nonton lagi ya Januari ya. Oke. Mungkin di sini ada yang mau bertanya lagi? Aduh banyak nih. Langsung lari ke depan. Ini udah pakai baju. Ini kayak udah pernah dapat baju sebelumnya. Oh ini kita malah kiranya tadi tim kita taunya pada pakai seragam. Aku mau nanya ke Kak Brian, tantangan selama syuting di sana tuh apa aja sih kesulitannya? Banyak. aku bersyukur sih kita sebelum itu ada reading sebulan sebelum syuting. Jadi kalau secara skenario ini semua kita belum jauh pusing sebelum syuting. Tapi yang kita nggak pikirkan ada satu hal, dinginnya Belanda. Waduh, dingin itu dingin amat soalnya. Jadi kayak kita sebelum take itu aku ingat berapa kali sama Amanda dan segala kamera, rolling, action.
harus actingnya dingin sama sekali. Itu satu hal yang susah. Naik sepeda kita terus belajar juga sama ya ada itu aja sih, lebih ke situasi lokasi sih. Tapi kalau dengan dialog dan segala, bersyukur kita ada reading sebulan, jadi kayak tetap enggak perfect, tapi kita sebelumnya ada latihan dulu. Oke, tadi namanya siapa belum dikenalin? Aku namanya Anita Mustika Sari. Dari? Anika? Anita Mustika. Saya bisa lihat dari pancaran matanya mengidolakan Brian banget. Soalnya dari lagi lirik. Dari mana? Jadi sesinya adalah kita akan challenge buat teman-teman yang ada di sini nih, ya kan? Saya mau challenge untuk jadi seorang Khadijah, ya kan? Ada teman-teman ini yang di sini yang mau jadi Khadijah, siapa? Boleh? Saya butuh tiga teman ya. Satu, dua, mana satu lagi, ting. Boleh, nih, oke. Astaga, Masya Allah. Boleh naik, Kak, silakan. Aku di sebelah kanan ya. Oke, baik. Sekarang teman-teman yang di sini boleh diperkenalkan dulu namanya ya kak ya, satu-satu. Namanya siapa? Cinta Permata Dewa. Cinta Permata Dewa. Dari mana kak? Dia. Kakak dari mana? Cibubur tapi enggak di Cibubur. Cinta jangan gemetar. Coba istighfar mulu, istighfar, tenang. Berhadapan sama Brian gemetar. Masih ya? Masih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Aci Setiawati dari Bekasi. Terima kasih Kak Aci. Oke, dan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Dian, dari Bekasi kak. Oke, dari Bekasi. Mana supporternya Dian? Oke. Oke, yang pertama kita mulai dari mana dulu ya ini enaknya ya? Dari Dian dulu kali ya. Dari Dian dulu. Supportnya dari mana sih? Ini masih grogi kak soalnya kak. Ini masih grogi. Biarkan dia tenang. Iya. Tuh, gue berkeluar. Ada itu nih. Oh iya. Nanti lihat temennya dulu ya. Oke. Boleh kak Dian maju ke depan? Boleh. Kak Brian boleh maju ke depan? Nah, oke. Kauki kira-kira adegan yang pas buat mereka berdua apa kau? Aduh. Pasti Brian lupa skenarionya. Kita brief aja kan, kita brief. Brian okay. Soalnya belum nonton filmnya sendiri. Iya. Lupa adegannya. Semua udah nonton sebelum aku. Aku pernah nonton soalnya. Oke. Gimana kalau kita bebaskan saja teman-teman kita ini untuk beradegan-adegan yang kira-kira mereka paling berkesan, paling ingat. Oh iya. Mereka yang minta kali. Tadi kan baru nonton kan? Oh iya. Kamu paling suka di scene mana?
sama Khadijah. Pas ending. Oh, pas ending. Yang bilang Alif itu. Dia mau baik, terus aku cuma ngomong teruslah jadi cahaya dalam hidupku, bukan? Yang aku cinta kamu ya. Ya itu bukan sih, ya mana sih adegannya? Kita aja lupa. Yang ketemu di luar stasiun. Iya kan? Terus aku cinta kamu itu adegannya. Aku juga cinta kamu gitu. Nah coba, oh. Yuk. Kamera rolling action. Aku lupa, sorry. Itu nih manggul. Oh my god kan? Muhammad Mika Asmadai. Iya. Makasih udah. Muhammad Nicholas Van Dyk. Muhammad Nicholas Van Dyk. Ini ceritanya aku udah pala semangat gitu kan? Oke. Okay. Siap? Kamera rolling action. Ingat Muhammad Nicholas Van Dyk. Ya, kamu yang minta adegannya. Enggak panjang soal dalam. Udah adegan ini aku cinta kamu itu aja kamu. Ya, yeah. Ya, yeah. 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 Take 2, camera rolling and action. Muhammad Nicholas Van Dyk, aku juga cinta kamu. Itu aja? Iya. Terus aku kok gak salah cuman. Ay, kenapa aku dibuka lagi sesuatu yang mau aku tutup? Itu kan sesuatu yang dalam ya teman-teman ya. Enggak, buka maskernya terus nangis gitu coba. Ayo biar kelihatan ekspresinya. Iya sendiri emang mau sama siapa? Mau sama Brian. Iya yang penting mukanya. Air matanya jangan lupa. Bisa. Tuh, itu udah nangis. Ini kok udah nangis bentar. Siapa tahu buat film berikutnya. Pegang-pegang gini ya. Oke, okay, camera udah rolling. Yeah. And action. Masalah gini bang,
jujur aku lupa. Itu aja masalahnya. Itu dialognya kamu ingat gak? Jadi gini, dialognya itu Khadijah, Khadijah, kamu suka gak sama aku? Kalau gak salah gitu. Terus gitu? Dia itu, dia menjawab kita itu bisa ibaratnya gitu, tapi yang Yeah, you...